Bumi akan diiringi 2 bulan sebagai satelit alami selama 53 hari mulai 29 September hingga 25 November 2024. Satelit alami baru yang diberi nama 2024 PT5 itu merupakan sebuah asteroid atau batu luar angkasa yang terperangkap gravitasi bumi untuk sementara waktu. Sama seperti bulan, benda antariksa ini akan mengorbit bumi hingga November sebelum akhirnya kembali ke orbit heliosentris, yakni mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. 2024 PT5 adalah asteroid dekat bumi yang akan terpengaruh gravitasi bumi selama kurang lebih 53 hari. Asteroid ini hanya memiliki ukuran 11 meter atau setinggi 2 ekor jerapah dengan magnitudo lebih dari 22 atau luar biasa redup. Hal tersebut menyebabkan bulan kedua itu tidak akan terlihat dengan mata telanjang kecuali menggunakan teleskop berdiameter minimal 30 inci. Belum lagi, asteroid 2024 PT5 berjarak sekitar 3,44 juta kilometer dari bumi, sangat jauh dibandingkan jarak bumi dan bulan yang berkisar 384.400 km. Oleh karena itu, benda langit tersebut tidak akan menghiasi langit malam sebagai bulan kedua serta tidak berdampak apapun pada bumi. Selain diiringi bulan sebagai satelit alami, bumi sebenarnya memiliki kuasimon atau satelit kuasi, minimon, dan ghostmon, bulan hantu berupa awan debu. Saat ini, bumi tercatat ditemani 7 kuasimon, salah satunya Kamo'ohaliwa yang merupakan asteroid dekat bumi. Planet ini juga memiliki beberapa mini bulan yang pernah tertangkap gravitasi bumi seperti 2024 PT5 yang akan mengorbit pada 29 September hingga 25 November 2024.